Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, saya ni hari ini saya nak bincangkan tentang kuis yang saya buat pagi tadi, biologi tingkatan 4 bab 12, koordinasi dan gerak balas dalam manusia. Kuis ini mengandungi 10 soalan objektif. Okey. Saya letak nama lah, kita jawab sama-sama. Okey. Antara berikut, yang manakah urutan yang betul bagi komponen dalam koordinasi manusia? Okey, rangsangan reseptor, pusat integrasi, efektor, gerak balas. So, jawapan yang paling tepat adalah, first sekali adalah rangsangan. So, rangsangan itu akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan hantar kepada pusat integrasi. Pusat integrasi akan hantar impuls ke efektor dan akan menghasilkan gerak balas. Okey. Yang kedua, pasangan jenis reseptor diria dan rangsangan yang terlibat dalam manakah dipadankan, yang manakah dipadankan dengan betul. Okey, A, termoreseptor tekanan darah, salah. Termoreseptor adalah untuk mengesan haba. Kemoreseptor adalah untuk mengesan bahan kimia. So, pH dikira sebagai bahan kimia. Baroreseptor dikesan rangsangan yang terlibat, dia kata kat sini suhu badan. Okey, betul ke salah? So, baroreseptor adalah perubahan tekanan. Salah lah. Termoreseptor ni pun salah tadi. Dan last sekali adalah mekanoreseptor. Mekanoreseptor adalah untuk sentuhan dan tekanan. So, jawapan yang paling tepat adalah B. Okey, yang ketiga, manakah antara berikut adalah sebahagian daripada sistem saraf periferi manusia? Periferi, 2 dan juga 3. 2 dan juga 3. Saraf cranium dan saraf spina. Kalau sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang. So, jawapan adalah 2 dan 3. Okey, rajah yang 4. Rajah di bawah menunjukkan bahagian otak manusia. Dia tunjukkan kat sini adalah Q. Q ni adalah cerebellum. Cerebellum. Okey, fungsi cerebellum adalah untuk mengawal keseimbangan badan. Okey, yang kelima, rajah di bawah menunjukkan satu neuron eferen. Antara struktur berlabel ABCD yang manakah memancarkan impuls ke bahagian ke sel otot. Nombor 5 eh. So ini neuron efferent ni dia mengalir daripada A pergi D. So yang paling dekat dengan sel otot adalah D. Okey. Yang keenam rajah di bawah menunjukkan penghantaran impuls melalui sinaps. Okey, ini adalah bonggol sinaps. Okey, X ini adalah neurotransmitter. Neurotransmitter dirembes ke dalam sinaps apabila impuls tiba di bonggol sinaps. Manakah antara berikut merupakan contoh neurotransmitter? So, neurotransmitter yang ada dalam badan kita, yang ada dalam buku teks lah, senang cerita. Dalam buku teks, dia tulis dekat sini, noradrenaline dengan acetylcholine. Okey, itu yang biasa. Okey, kat sini juga dalam muka surat 225, contoh lain yang disebutkan adalah serotonin dan juga dopamin. So, ada noradrenaline dengan dopamin. Tadi yang awak buat tadi tak ada jawapan, tak siap saya. 2 dan 3. So, memang tak ada jawapan eh. So, kita ambil 2 dan 3 lah. Nanti saya betulkan 2 dan 3. 2 dan 3 ni salah. Noradrenaline eh. Patut jawapan 1 dan 3. Dapat free lah siapa yang buat dalam soalan ni. Soalan free. Okey. Soalan bonus orang panggil. Okey. Rajah menunjukkan laluan dalam arka refleks. So, ini adalah arka refleks yang melibatkan berapa neuron ni. Dia melibatkan 3. Kalau tengok kat sini, ini 1, sini 2 dan sini 3. Neuron efferent, interneuron dan juga neuron efferent. Okey, penyataan yang manakah menerangkan arka refleks di atas? J, menerima impuls dan membawanya ke K. J, menerima impuls bawa ke K. Salah. Arka refleks ini melibatkan 3 jenis neuron. Betul. Kesakitan dirasa sebelum tangan ditarik daripada jarum. Kesakitan dirasa sebelum tangan ditarik daripada jarum. Kesakitan dirasa sebelum tangan ditarik. Yelah kan? Sebelum tangan ditarik daripada jarum. Apa yang dia cakap ni?
Kesakitan dirasa sebelum tangan ditarik daripada jarum. Betul juga. Memanglah sakit sebelum tangan ditarik. Betul. L memindahkan impuls daripada M. L memindahkan impuls daripada M. M. Daripada sistem saraf pusat. Oh, salah lah. B salah. Saya rasa B. B betul. Tiga jenis neuron. Ini yang paling betul lah. C ni apa kaitan eh? Saya letak jawapan B lah. C ni macam betul kesakitan dirasa sebelum tangan ditarik daripada jarum. Sekejap. Macam tak berkenaan eh? Macam tak berkenaan dengan arca reflex. Laluan dalam arca reflex ni. Kita nak menerangkan laluan. Kita nak menerangkan, yes, okay. Kita nak menerangkan arca reflex ni yang sendiri. Arca reflex dia terdiri daripada reseptor, neuron efferent, interneuron, neuron efferent dan effector. So, saya rasa lebih kepada B lah. Okay, yang ke-8. Apakah kesan ke atas penghasilan air kencing jika kelenjar pituitary gagal merimbiskan hormon antidiuretik? Apakah kesan ke atas penghasilan air kencing jika ADH, antidiuretik adalah ADH. Kita dah belajar tadi, ADH adalah disebabkan oleh, ADH fungsinya adalah untuk meningkatkan ketelapan dinding tubul belingkar distal dan ductus pengumpul. Okey, so kalau ADH gagal dihasilkan, dinding ni tadi dia takkan, tak boleh nak serapkan semula air. Jadi air-air yang tak dapat diserap semula air akan menjadi air kencing. So air kencing akan menjadi banyak ke sikit? Mestilah banyak sebab semua-semua air tu tak boleh dimasukkan ke dalam badan dan keluar menjadi air kencing. Jadi isi padu air adalah tinggi. Air kencing dia banyak dan juga cair. So jawapan adalah D. Raja yang raja di bawah menunjukkan seorang budak berlari pantas apabila dikejar oleh seekor anjing garang. Dalam situasi cemas atau lawan atau lari, hipotalamus menghantar impuls saraf secara terus ke medula adrenal dan merangsang sel medula adrenal untuk merimbiskan adrenaline dan noradrenaline. So kedua-dua hormon ini akan menyebabkan kadar metabolisme menurun, salah. Kadar denyutan jantung meningkat, betul. Suhu badan meningkat, tak ada. Aras glukosa darah menurun, salah. So, jawapan adalah B. Dan yang terakhir, yang manakah dari berikut adalah perbezaan di antara sistem endokrin dan sistem saraf. So, sistem endokrin tadi daripada kelenjar endokrin, betul lah. Sistem saraf tadi daripada neuron, betul. Maklumat dihantar dalam bentuk impuls, betul. Maklumat dihantar dalam bentuk hormon, betul. Dia kata yang manakah berikut adalah perbezaan di antara sistem endokrin. Terbalik. Terdiri daripada neuron. Sistem saraf terdiri daripada neuron. Terdiri daripada kelenjar endokrin. Yang manakah dari berikut adalah perbezaan di antara. Memakan dengan sangat cepat. Kerap balas berlaku dalam tempoh masa yang singkat. Tempoh masa yang lama. Ya, D salah. Maklumat dihantar dalam bentuk impuls. Maklumat dihantar dalam bentuk hormon. B salah. Daripada kelenjar endokrin, terdiri daripada neuron. Sistem saraf terdiri daripada neuron. Nombor 10, jawapan adalah C. Berat balas dimulakan sangat perlahan. Okey, C betul. Tapi A kenapa salah? Tempoh kesan gerak balas adalah cepat dan serta-merta. Okey, betul. Gerak balas berlaku dalam tempoh yang singkat sana. Terdiri daripada kelenjar endokrin. Okey, yang A ni salah sebab dia kata terdiri daripada neuron. Dia kena letak berjuta-juta sel neuron. Saya rasa lah. Okay. So, jawapan yang diberikan dekat sini adalah nombor 10 adalah C. Gerak balas dimulakan sangat perlahan.
sangat cepat. Okay, so yang C. C lebih-lebih. So itu sahaja untuk perbincangan. Saya dah bincangkan sampai 10 soalan. Jadi kalau ada yang salah tu, nanti saya betulkanlah jawapan dia dekat dalam markah. Okay? So itu je untuk hari ni. Thank you.